pagi Indonesia, selamat pagi PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, Seksi Film dan Musik. Sekarang saya berada tepatnya di Jambulu Resort, tempat kegiatan acara Persatuan Wartawan Indonesia. Dan saya mendampingi Ibu Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia Parti, Ibu Alsia Johar. Oke guys, kita ikuti acara di dalam. Amma senyum kita. Hai. Namaste, shalom alaikum, saya Ingrid Jenarko, terima kasih banyak. Terus saksikan film Indonesia di mana saja resource-nya ya. Belum tahu sih di mana ya. Oke. Okay. Pokoknya kita cinta film Indonesia. Ya kan? Oke, thank you. Hadiri oleh musisi rekor kita Indonesia. Wih, iya. Yeah. Aduh, gemuk sekali aku ya. Semoga COVID diskusinya PWI bidang film dan musik ya, berjalan dengan baik, ada solusi yang bisa ditawarkan ya. Sekarang saya bersama Kang Diri. Ya, Kang Diri. Halo. Aktor juga. Oke, sukses buat semuanya. Oke guys, sekarang saya sudah di ruangan diskusi media dan pelaku bisnis. Bapak-bapak, sebelum acara dimulai, teman-teman biasa minta foto dulu ya. Monggo-monggo. Jadi intinya ini begini Pak, jadi ini kita diskusi, bukan seminar, jadi siapapun nanti kita bisa saling ngobrol, ketika teman-teman wartawan ada pertanyaan, boleh juga langsung dengar, karena takut nanti keburu lupa. Jadi hasil dari ini semua, ini yang akan kita bukukan, yang akan kita sampaikan ke, kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Rekraf dan dengan Dinas Direktur Musik Film di IKU juga, agar kita bisa berkontribusi, gitu ya. Kita mulai dari paling ujung kiri mungkin ya Pak Joni ya. Pak Joni, boleh ceritakan Pak Joni? Pak Joni juga bioskop tidur juga Pak ya, jadi nggak bisa jalan. Semua artinya beliau-beliau ini adalah yang membuat terdampak langsung terhadap adanya wabah COVID dan akan segera bangkit. Cuman belum ada protokol yang bisa dijalankan. Bagaimana cara nonton film di bioskop? Bagaimana cara menggelar konser? Seperti itu Mas ya. Oke. Okay. Terima kasih untuk kehadirannya juga. Alhamdulillah saya di sini diminta untuk Pak Ketua PWI Seksi Film Mas Geris untuk memimpin.